Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menegaskan siapapun yang berniat menjegal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu yang sah akan berhadapan dengan TNI. Pernyataan Panglima TNI ini disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma hari ini. Panglima TNI menegaskan tugas TNI menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa sehingga demokrasi dan konstitusi dapat ditegakkan. Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu, akan berhadapan dengan TNI, NKRI, hidup TNI.